مغرب الأقصى، disebut As-Sanusi ni nama peminat dia lah. Macam kita apa Al-Bilal Tabawi, Al-Jawi, Al-Banjari, kan Syekh Nuruddin Maru Al-Banjari. Al-Banjari tu suku kaum dia ataupun keturunan dia Banjar, Ar-Rawi, Rawa, Al-Jawi, Jawa, kan dia, ataupun ada juga yang katakan Al-Jawi ni Melayu. Jadi itu dia bila As-Sanusi tu Bani Sanus, orang Arab lah. Baik, jadi kita terus pergi kepada beliau ni mengaji daripada ramai imam-imam lah, yang menekan tuan-tuan nanti boleh baca kemudiannya sekiranya kita kitab ni. Baik, kita terus kepada Mukadimah buku surat 1. Ya, Al-Imam Muhammad As-Sanusi rahimahullah taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, keterangan, setiap muslim dituntut agar memulakan setiap amal perbuatannya. Ya, ini apa buat dari benar pun isyarat sahaja lah. Mencuri tak masuk. Menyamun tak masuk. Dia pula orang mencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Makan waktu siang Ramadan, itu tak dibenarkan oleh syarak. Dia makan siang waktu Ramadan macam bismillah pula. Itu tak masuk tu. Tapi amal perbuatan yang dibenarkan oleh syarak dituntut kita dengan membaca basmalah. Apa dia basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau tuan-tuan mulai besok sebut basmalah. Apa basmalah ni? Basmalah ni satu jenis, satu jenis menu makanan ke basmalah? Tak. Basmalah ni ialah nama atau istilah bagi Bismillahirrahmanirrahim. Macam istighfar. Istighfar tu apa? Banyak-banyak istighfar Tuhan. Apa sebut istighfar ni? Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak ucap Tuhan, jangan cakap mengarut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu maksudnya. Di basmalah tu Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini berdasarkan anjuran Al-Quran dan Al-Hadis. Firman Allah SWT dalam surah Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktunya bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Surah ayat pertama surah Al-Alaq. Firman Allah SWT lagi, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Azim ayat 30 surah An-Naml. Makhumnya sebenarnya surat itu daripada Nabi Sulaiman AS dan kandungannya yang seperti berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Surat Nabi Sulaiman AS kepada Ratu Balqis. Pada surat tu ada Bismillahirrahmanirrahim. Pada kalau surat kita boleh tak mula-mula Bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Dibenarkan oleh syarak. Dalilnya ini ya, surat Nabi Sulaiman ni ada Bismillahirrahmanirrahim, Alla ta'lamu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kamu mengatasi aku dan datanglah kepada ku dan ku sebagai orang muslim. Ajakkan dakwah Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis ni ingat kajian dia je besar, tak ke kajian dia tak besar. Rupanya kajian Nabi Sulaiman lebih besar, lebih hebat. Sehingga Nabi Balqis pun boleh dialih dari Yaman ke Baitul Maqdis. Jadi hebatlah kajian Nabi Sulaiman. Kajian Nabi Sulaiman hantar surat tu dari kepala dia, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu Al-Quran. Dalam hadis, diriwayatkan dalam sebuah hadis, kullu mri'in kullu amrin li balin la yudau fihi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqwa. Atau kamu qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, setiap perkara yang berfaedah
Ini baik pada syarak yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka ia yang terputus ini hilang berkat. Jadi hadis ini ada satu riwayat lain bahawa abtaq, yakni terpotong ekor, abtaq terpotong anggota. Di hadis ini hadis hasan, hadis hasan ia boleh pakai. Dengan kita kata tak boleh pakai. Ada setengah-setengah golongan, hanya dia kata kami hanya berpegang dengan hadis sahih, tapi hadis hasan tak boleh pakai. Jadi banyak hukum-hukum syarak, untuk berkenaan tuan-tuan, banyak hukum-hukum syarak berdalilkan hadis hasan. Kalau buang hadis hasan tu, habislah. Benda yang boleh jadi tak boleh. Yang menyisaukan kita, benda haram, benda halal jadi haram dan benda haram jadi halal. Itu yang kita takut. Waliyahzubillah. Baik. Menurut Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, dianjurkan menulis basmalah pada permulaan kitab ini tulisan, sekalipun ia ditunjukkan kepada seorang kafir. Jadi bolehlah hantar surat pada tentera kawalan. Boleh tak tulis bismillah dalam surat itu? Boleh. Kita mengikut Imam An-Nawawi. Dan hantar surat kepada speaker Dewan Undangan Negeri Perak. Speaker Tuan Perak ni bukan Islam, bukan Muslim. Boleh tak hantar surat dan tulis bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Kata Imam An-Nawawi, rumah diharuskan. Tak ada masalah. Malah dianjurkan. Maksud dianjurkan di situ, maknanya digalakkan. Bila ini sunat lah, tapi di sini tak disebut sunat, sebut dianjurkan. Jadi kita ambil hukum al-aslu bin asya al-ibah, asal-asal satu benda itu hukum dia harus. Jadi harus lah. Baik, Allah alam. Baik, dalam pembahasan basmalah terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian, iaitu lafaz Allah subhanahu wa ta'ala, lafaz jalalah Allah itu, serta dua sifat yang mengiringi iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalimah Allah Taala juga disebut lafzul jalalah. Menurut Imam Al-Baijuri, lafaz lafzul jalalah ialah wa huwa ilmun ala zatihi ta'ala. Maksudnya kalimah Allah Taala itu adalah nama bagi zatnya yang maha tinggi. Sebab nama Allah ni sesatunya Al-Alim, yang maha tinggi. Jadi kalimah Allah itu layak untuk zat Allah SWT itu sendiri. Ya, sebab itulah dalam tanah jangan jatuh bunuh gigi Allah. Dalam tanah, dalam beli air tak apa, beli air tu tak pak mandi kita, tak ada jamban sebelah. Kalau ada jamban sekali, jatuh bunuh gigi Allah. Tak sesuai ni. Tak sebut aduin tak apa, sebut Allah tak sesuai. Lain-lain tak apa, dalam masjid ke, di rumah ke, Allah lupa. Macam semalam dia ambil buku ni, dia ambil buku dah bayar semua, nak balik tinggal pula kat kapu. Allah lah buat pun nak keluar dari. Sebaik menunjuk ada sahabat yang mahu membantu. Kalau hilang wiyuk tu, selatui kena ke kan? Menurut Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Battali, lafaz Allah SWT itu adalah nama bagi zat yang wajib ada, wajibul wujud. Ini khas pada lafaz dan khas pada makna. Menurut seorang ulama silam di Nusantara, Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Battali, Allah itu nama bagi zat yang wajibul wujud. Sifat dia wajib, dia wajib ada. Memang itulah lafaznya dan itulah makna bagi sifat tersebut. Berdasarkan taklifat yang tinggal di atas, maka masuk khas pada lafaz ialah kalimah Allah SWT itu hanya terpakai untuk zat dia semata-mata. Tak boleh pakai untuk lain.